Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tes simulasi dari gerbang logika menggunakan aplikasi Genshop 2.2. Jadi ini pertama kali gerbang logika yang saya buat itu adalah gerbang AND gate atau gerbang logika AND. Mana itu merupakan ya aplikasi yang dapat mensimulasikan ladder program daripada VLC yang berbasiskan aplikasi dari Schneider. Sini. Jadi di sini pertama saya membuat ladder program yang beracun sebagai logika N, di mana N adalah logika perkalian. Di sini kita tahu bahwa bila salah satu input di sini bernilai 0, maka output akan 0. Bila kedua output terpenuhi di sini, maka nilai outputnya akan menjadi ada atau satu. Jadi di sini bila kita klik di sini 0, di sini 1, maka di sini 0. Sebaliknya, bila di sini 1, di sini 0, di sini juga akan 0. Bila di sini kita isi 1, 1, maka di sini akan 1. Baik, kita langsung simulasikan. Oh, tadi sudah ditekan ini, kan simulasi. Sekarang ini adalah kontrolnya. Kontrolnya ini untuk mengendalikan input yang mana kita klik di sini nilainya 1 atau 0. Jadi ini ada 0 sampai 7, ini merupakan address-nya. Alamat yang kita buat di sini sudah ditulis tadi, input 1.0, yang kedua input input 0, input 0.0, yang kedua input 0.1. Yang menjadi outputnya ditulis address di sini Q0.0. Jadi kalau kita klik di sini 0.0 bagian 1 di sini klik, maka ini akan ada nilainya. Bila klik yang bagian I0.1 yang bagian ini, maka yang input kedua akan menyala juga. Seperti yang kita tahu, bila input terpenuhi keduanya, maka output akan menjadi satu, ini akan menjadi gerbang N. Bila kita matikan salah satu, maka outputnya juga akan mati. Di sini kita bisa melihat. Kalau dibalik, juga akan begitu. Baik, cukup itu saja mungkin bagi gerbang N. Dilanjutkan kepada gerbang berikutnya. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat gerbang OR gate. Kita buat misalnya OR gate yang kita create di sini. Oke, langsung kita describe. Kita ke base, back, ini modul yang ini, yes. Kemudian kita ke, sorry, aduh. Program, ini ke program, ya. Terus kita akan klik ini, add a section, tambah section, sama kita taruh yang pertama, kemudian kita ambil ini, masukkan dalam rangka di bawahnya, masukkan sini, dan tambahkan sebuah input. Oke, okay. Pertama kita namain dulu. I 0.0. Yang kedua I 0.1 untuk adresnya. Lanjut Q 0.0. Baik, setelah kita buat seperti ini, kita akan lakukan adalah run, klik ini simulasi, simulation. Harap ditunggu. Setelah selesai, klik lagi simulasi. Oke. Nah, ini untuk controllernya seperti yang tadi gerbang N kita kontrol dari 0 dan 1. Untuk gerbang OR ini kita mengetahui bahwa bila adalah salah satu input kedua dari input tidak terisi, maka hasilnya akan 0. Bila salah satu saja yang dari input ini terisi, maka inputnya akan menjadi 1. Bila kita mengisi keduanya juga, maka input maka akan menjadi 1. Bila kita isi sini 1, sini akan 1. Di sini 1, sini akan 1. Keduanya diisi 1-1 logikanya, maka di sini akan 1. Kecuali kalau kita isi keduanya 0-0, maka inputnya akan tidak ada juga, akan 0. Baik, kita klik di sini 1, maka outputnya akan 1. Kita coba klik yang sebaliknya.
satu. Tapi kalau kita klik dua-duanya, apakah satu? Satu. Nah, bila kita matikan atau input tidak ada sama sekali, maka outputnya akan nol. Seperti tadi. Baik, mungkin ini saja untuk gerbang OR. Terima kasih untuk memperhatikan. Baik, kita akan lanjut ke gerbang selanjutnya. Terima kasih. Baik, lanjut kita membahas mengenai gerbang NOT atau NOT gate atau sebagai gerbang inverter atau pembalik. Mana bila inputnya 1, maka outputnya 0, dan bila mana inputnya 0, outputnya akan 1. Di hanya sesederhana itu. Ini gerbang sederhana dari gerbang NOT. Kita akan mensimulasikan simulasi. Kemudian klik run. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai bila kita klik 0, klik ada 1, input 1, maka yang terjadi adalah outputnya akan hidup. Bila kita klik lagi, bila inputnya hidup, maka outputnya mati. Jadi kebalikan gitu. Oke, itu saja untuk gerbang NOT. Terima kasih telah memperhatikan. Baik, selanjutnya ini adalah gerbang NAND. Merupakan gerbang yang berketerbalikan dari gerbang N, di mana pada gerbang N itu bila kedua input diberikan nilai 1, maka outputnya akan 1. Di sini bila inputnya keduanya 1, maka outputnya akan 0. Yang kita perhatikan di sini adalah ruang kontrolnya. Baik, kita akan melakukan simulasi di sini. XS simulasi pada sudo switch application ini. Kemudian run, oke. Setelah oke, pada kondisi ini kita melihat di bagian tabel ini address input pertama dan input kedua tidak dicentang sekarang, tidak berwarna hijau, berarti masih kosong. Bila dia kosong, input 1 atau input 2 nya kosong, maka dia akan hidup. Bila salah satu kosong, sini kosong, ataupun di sini yang kosong di sini ada, dan sebaliknya, dia juga tetap akan hidup. Bila dicentang keduanya, maka dia akan mati. Satu, dua, dicentang keduanya, dia mati. Dan bila salah satu, hidup. Ini salah satu nih, nah, hidup. Jadi inilah gerbang N, enggak? Baik, mungkin ini saja untuk gerbang N. Kita akan lanjutkan ke gerbang selanjutnya. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendesain gerbang NOR, not OR, ya, tidak ditambahkan ya berarti. Nah, terus dulu sini, NOR gate, ya huruf besar, gate, oke. Ayo, dan ambil basis modular, here, go back, ambil modul yang ini, terus kita pergi ke program. Program ada session, dia akan ambil yang ini, ambil yang ini. Nah, ini kita tuliskan addressnya seperti biasa. Yep, I 0.0 input 0.1 dan 2 sebagai output di sini 0. Tulis ada titiknya di sini, oke. Dan inilah gerbang OR. Di gerbang OR ini, kalau misalnya salah satu daripada input ini tidak ada nilainya atau nol, maka outputnya akan ada dan satu. Sementara bila ada bilangan yang bisa ditambahkan seperti 0, 1, 1, 0, di sini 1, 0, atau di sini 1, di sini 1, maka outputnya akan tidak ada. Baik, mari kita simulasikan, simulasi, dan run. Oke, di sini kita lihat yang menjadi parameter kita adalah matanya ke sini. Ke control panel di sini 0 dan 1 ini adalah address untuk input kita, di mana ini tidak diklik.
Yang mana artinya bila ini tidak diklik 0 dan 1, kondisinya 0 dan 0 pada address 0 dan 1 input, maka outputnya akan hidup. Nah, seperti ini kondisinya sekarang listriknya mengalir hidup di sini. Bila salah satu di sini ada yang 1 atau 0, 1 atau 1, 0 ditambahkan ataupun 1, 1, maka outputnya akan 0. Nah, coba ganti 1 ini. Nah, ini 0 nih. Balikannya 0. Kalau 1, 1 pun akan 0. Kita klik jadi hijau dulunya 0 ini. Kalau mau dia hidup, di 0 kan inputnya 2, maka outputnya akan hidup. Atau listriknya dari sini mengalir semua ke. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah gerbang XOR atau yang biasa kenal atau yang kita biasa kenal sebagai exclusive OR, gerbang OR yang eksklusif. Dimana bila ada terdapat dua input yang sama seperti 0 dan 0 atau di sini 1 dan 1, maka outputnya akan 0. Dan bila ada yang berbeda seperti 01 atau 10, maka outputnya akan menjadi 1 atau hidup dan listriknya akan mengalir ke sini. Jadi ini merupakan gerbang OR yang eksklusif. Jadi ini disebut sebagai gerbang XOR. Kita simulasikan dan klik S di sini. Kemudian setelah disimulasikan diklik run. Oke, seperti biasa. Nah itu ambil kontrolnya di sini. Kita notice bahwa di sini belum diklik input 0 dan input 1. Yang perlu kita perhatikan dari gerbang ini yang berbeda dari gerbang lainnya itu adalah terdapat link yang di sini ada dua elemen tambahan, di mana elemen tambahan tersebut terintegrasi addressnya sama selaras di sini. Yang pertama ini ada normally open dan normally close itu di address input 0.0, dan juga sebaliknya di sini ada address input 0.1 yang sama pada satu baris seperti ini. Kemudian bila mana kita temukan dia berada pada posisi yang sama seperti sekarang ini kondisinya adalah 0.0, maka outputnya akan ini. Dan bila kita klik di sini 1.1 hijau-hijau 1.1, maka outputnya juga akan 0. Bila dia berlainan 1 hijau 1 tidak 0 1 0 ini, ini di sini 1 di sini 0, maka dia akan hidup. Dan sebaliknya pun begitu, dia akan hidup dengan berlainan. Ini itu saja dari saya. Kita akan lanjutkan ke gerbang yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membuat gerbang XNOR. Di mana sebelumnya kita telah melihat videonya adalah video tentang XOR. Di sini XNOR kebalikan dari XOR. Di mana bila inputnya sama, maka dia bukan 0, tapi 1. Bila ada yang berlainan, 01 atau 10, inputnya akan 0. Mari kita buat. Ini adalah XNOR gate. Subscribe, please contact, dan baru kita invest. Oke, yes. Kemudian program, build program, apa kesini, kemudian add session, dan kemudian kita akan melakukan normal open. Dan kita ambil link, insert link, sini ke bawah. Sesuai dengan normal close-nya di bawah dengan address yang sejajar seperti XOR. Kemudian jangan lupa kita tambahkan di sini kasih address seperti biasa. Oke, sebentar. Sejajar dengan atas di XOR tadi. Sebelumnya kita buat sejajar seperti ini. Mari kita simulasikan. Run, oke. Okay. Ini kontrol panelnya, terus ke sini, ini kontrol panel. Jadi bila ditemukan kondisinya sama, ya inputnya, outputnya akan menjadi 1. Sini. Address pertama 0, address kedua masih 0, belum dicentang di warna hijau di sini. Karena dia sama 0, 0, maka dia akan hidup. Bila kita klik sama lagi 1, 1, belum hijau, hidup, dia tidak masih hidup, maka dia sama. Bila berlainan, maka outputnya akan 0, mati.
Oh, nanti ini sebaliknya. 01. Nanti. Oke. Mungkin itu saja. Inilah gerbang terakhir yang saya simulasikan menggunakan aplikasi Google Suite 2.0, di mana telah ada 7 gerbang yang pernah disimulasikan dari gerbang N sampai gerbang X Nor ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.